guys, kembali lagi bersama saya di Arum Geprogeti. Kali ini saya akan mengajarkan kalian gimana cara membuat pedang master. Nah, caranya, sebelum itu, teman aku ada yang request apa bisa ini pedang ngancurin bedrock atau mengalahkan ender dragon. Ternyata tidak bisa ya. Mohon maaf kepada Amar dan teman aku, siapa? Anas. Ya, gak bisa ternyata. Ya guys, pokoknya saya semuanya udah ditulis di deskripsi. Pokoknya semuanya gampang deh. Nanti kalian, kamu lihat aja nih. Kalau mau kalian bisa lihat aja di deskripsi. Kalau enggak kalian bisa nonton aja. Kalian lihat aja itu chain conditional dan alias aktif ya. Tapi kalian jangan lupa itunya juga menghadap ke atas comment blocknya seperti. Nah, kayak gini ya. You guys, hope you enjoy it. Nah, kita langsung coba aja. Kalau sudah selesai, ya sudah. Kalian bisa merasakan kehidupan Herobrine. Palingan, bukan Herobrine lah. Palingan... ya kayak notch gitulah, kayak dewa-dewa. Kalian bisa ngancurin apa aja, kalian bisa ngelakuin apa aja. Tuh, mantap cuy. Yo guys, ternyata ini berhasil. Ya jadi kalian ngalahin hewan tinggal 2 pukulan dan kalian bisa ngancurin apa aja, terserah kalian. Tapi kita enggak bisa ngancurin bedrock ya, mohon maaf banget. Nah, kalau kuda kan kadang-kadang ada yang nyamanya tebel, jadinya gak 2 hit. Nah, gitu. Nah, ya udah, kalian tinggal bebas aja. Kalian udah jadi ini kayaknya menurut aku bisa disebut sebagai Herobrine tool ya. Jadi ya guys, jadi videonya sampai situ aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye guys.